Tanjakan Jamita lambungan bola kali ini nomor punggung 1. Namun sayang kali ini angin saja yang disambar. Tangan kiri nomor punggung 2 kali ini tangan punggung bola bersang hoya. Kali ini cukup bagus punya sambaran nomor punggung 2 dari Sang Krishna. Apa yang terjadi berisan depan tentunya tembakan langsung mengenai sasaran daripada pemain Haran tentunya. Lamparan cukup bagus terputar jauh ke lapangan. Namun sayang seribu sayang. Tentunya akan tangan kirinya setinggi kepala tentunya nomor punggung 3. Cukup bagus kali ini punya sambaran membuka dia menembus lebih kepala kerja minta kampungan bola kepada sayang Haran nomor punggung 4. Kali ini kembali cukup bagus punya sambaran dan apakah dia langsung melakukan perobosan. Nampaknya langsung sekaligus kali ini dua orang melakukan perobosan terpotong-potong kepada satu orang tentunya dari pemain titisan 2 Reza. Mampukah kali ini menghadang para pemain dari sang bintang Krishna dari barisan belakang tentunya. Dan akankah terjadi serangan terobosan dari barisan belakang. Nampaknya bendera sudah berkibar-kibar karena antara Krishna kali ini melakukan serangan dari barisan belakang. Satu orang kali ini apa yang terjadi sana kemudian dari sini barisan belakang kali ini apa itu titisan 2 dari satu tentunya masih sama yang melakukan pengiriman bola kali ini tinggal satu tembakan kali ini masih milik pemain sesat dan kali ini di menit awal tentunya titisan 2 desa mampukah kembali kali ini mencetak angka kembarnya para pemain Krishna. Mari kita saksikan bersama-sama sambaran kembali cukup bagus dilakukan Krishna. Tentunya di kemana arah bola kali ini nomor punggung 6 dari Krishna angkat tangan kirinya. Sayang seribu sayang sambarannya terlalu terpental jauh keluar lapangan. Dan kita bersama-sama kali ini sang hoyer kali ini membaca pemain kami bantra tentunya. Apa yang terjadi sambali kembali sambaran kali ini tidak muntah dari garis. Barisan kali ini nampaknya tidak disahkan oleh penonton di menit awal karena waktu masih panjang berjalan kali ini sambaran cukup lemah namun pasti dan kali ini tembakan barisan depan langsung mengenai sasaran dan nampaknya kali ini melakukan serangan balas. Nampak kami baca mantra tentunya agar dia selamat dalam perjalanan. Apa yang terjadi sambarannya cukup bagus kali ini namun masih terhadang di barisan depan. Kali ini tembakan yang diberikan oleh barisan depan tentunya dari pemain titisan 2 desa masih belum mengenai sasaran dan kali ini terlalu lambat pengiriman bola ke barisan belakang sehingga dengan santainya kali ini pemain Krishna yang diturunkan oleh Krishna nomor punggung 1 membuka menyelamatkan kawannya di barisan belakang. Namun saya kali ini sambarannya terlalu lemah sehingga harus terhimpit di barisan depan dan kali ini tembakan cukup keras kali ini mendarat di badan nomor punggung 1 para pemain Krishna tentunya. Dan penyelamat nomor punggung 4 nampaknya kali ini nomor punggung 4 mengejar titisan 2 desa atas kekalahan anda tentunya di menit awal pada sore hari ini nomor punggung 2 kali ini sang Krishna cukup bagus punya sambaran terpental jauh keluar lapangan namun mencetak angka sang bintang Krishna tentunya sambil komat kami nomor punggung 3 membaca manca agar dia selamatkan perjalanan. Kembali kali ini punya sambaran cukup bagus. Apa yang terjadi? Dan langsung melakukan terobosan ke barisan belakang tentunya kali ini dari pemain Krishna. Berhati-hati untuk titisan 2 desa dalam melakukan hadangan tentunya. Apa yang terjadi? Kali ini masih terhimpit satu orang ke barisan tengah tentunya dari para pemain Jambung di titisan 2 desa. Tembakan kali ini disiapkan oleh sang wasit. Apa yang terjadi? Nampaknya bola terlalu lambarnya. Yuk kita saksikan bersama nama nampaknya apa yang terjadi hanya membawa angka kosong karena mungkin lambungan terlalu keluar. Tembakan kali ini cukup keras namun yang akan berlaga pada sore hari ini. Yuk kita saksikan bersama-sama cukup bagus kali ini punya sambaran apakah dia langsung melakukan terobosan ke barisan belakang. Nampaknya berhenti kawannya di barisan depan tentunya untuk menerobos kencang pertahanan dari pemain Krishna. Sambaran kali ini cukup bagus dan langsung melakukan terobosan bermain sekaligus kali ini barisan belakang tentunya dari para pemain Krishna. Krishna salah pengiriman bola kali ini barisan tengah tentunya masih terjadi serangan kali ini di barisan depan. Tembakan kali ini tembakan diserang dari sang wasit tembakan barisan masih belum mengenai sasaran berputar-putar kali ini beberapa orang sekaligus pemain depan dari pemain Krishna. Salah pengiriman bola kali ini sehingga serangan kali ini minta lambungan bola kepada Sam Hoyer. Lambungan kali ini menyapa belakang naik cukup keras kali ini terpental jauh ke dalam lapangan dunia kali ini. Berkata dengan bawaan di jebol. Lambungan kali ini meneruskan kawannya dari barisan belakang tujuh nomor punggung
Sayang seribu sayang, samparannya tidak muntah dari Garcia. Ini dalam kota penyambaran, angkat tangan kirinya. Kali ini minta lambungan bola kepada sayang horor nomor punggung 12. Kali ini kembali, apa yang terjadi? Sehingga punggung 1, acungkan kembali tangan kirinya tinggi, setinggi kepada nomor punggung 1, minta lambungan bola. Kali ini harus kembali gagal dalam melewati samparan. Ini memperbaiki gagalnya terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Samparan cukup bagus kali ini. Mampu kali ini melakukan terobosan. Nampak. Tuh, ada sponsor lagi beri boleh. Kali ini samparan perdana langsung diselesaikan dengan baik tentunya, dan langsung mengantarkan dua orang sekaligus ke barisan belakang. Masih gerakankah terjadi? Apa yang terjadi? Tembakan kali ini masih belum mengenai sasaran dari para pemain titisan dua desa di barisan belakang. Dan masih tinggal beberapa orang di barisan depan tentunya melewat serangan. Penonton dari tengah, Bapak. Tidak kok penonton dari tengah. Jadi kau pengadilan dia harus mengenai. Minta tolong, kali ini kau pengen dong. Nah. Yang bosan. Kapan impong? Iya, kali ini berputar-putar beberapa orang kali ini dan langsung melakukan terobosan dari sana depan. Tembakan kali ini kembali. Tidak boleh sasar dari perwakilan di sana dua. Tembakan yang kedua kali ini tentunya disahkan oleh sang wasit di barisan depan. Ternyata di sana kali ini diberikan. Namun sayang seribu sayang karena dua desa. Nomor punggung dua kali ini dengan senyum manisnya. Sayang kali ini samparan cukup bagus namun lemah diberikan oleh nomor punggung 2. Kali ini masih belum mau diserang. Dan tembakan kali ini untuk yang kedua kalinya. Apa ini? Ini mendapat dukungan sepenuhnya dari sang bintang pertama. Nomor punggung 4 kali ini harus menghadapi kegagalan untuk yang kedua. Sampai depan tentunya untuk menerobos bintang pertahanan dari bintang Krisna. Kali ini cukup bagus punya samparan nomor punggung 5. Ya, apa yang terjadi nampaknya bersama ini? Kecil bongan kali ini kembali diturunkan oleh para pemain Krisna. Dua orang kepala sudah melakukan terobosan ke barisan belakang. Masih terlalu lambat penerima bola. Tembakan dari jarak jauh kali ini masih belum mengenai sasaran dari pemain titisan dua desa. Tinggal satu orang kali ini di barisan depan tentunya melakukan serangan. Dan terjadilah serangan bola saat ini diberikan belakang tentunya para pemain titisan dua desa. Berhati-hatilah untuk para pemain bintang Krisna dalam melakukan hadangan. Karena jika Anda salah melangkah kali ini, maka akan terkejar angka Anda. Dan kali ini dengan santainya para pemain dua orang, satu orang kali ini mencoba berputar-putar, satu orang kali ini dibiarkan saja ke barisan belakang. Kali ini tembakan dari jarak jauh mengenai sasaran dari para pemain di titisan dua desa. Akankah mampu melakukan serangan balasan kali ini dari pemain bintang Krisna? Nampaknya tembakan balasan masih belum mengenai sasaran. Dan satu titik kemana bola akan diarahkan kali ini nomor punggung 5 dari Krisna. Samparan cukup lemah kali ini, namun dia harus terhimpit di barisan depan. Kali ini tembak saja di barisan depan tentunya. Memperkuat pertahanan yang dibangun oleh Krisna. Samparan cukup keras kali ini jatuh ke dalam lapangan. Sudah membawa angka jempol titisan dua desa tentunya. Angkat tangan kirinya. Kali ini cukup lemah. Namun pasti yang diberikan oleh perpunggung dulu. Perpunggung delapan kali ini. Tembakan dari perpunggung 10 kali ini titisan 21. Titisan dua desa tentunya. Dan kali ini melakukan barisan belakang dua orang. Salah pemilik bola tentunya. Tentunya Krisna kali ini barisan belakang. Kali ini apa yang terjadi? Nampaknya tembakan barisan belakang. Tembakan balasan kali ini apa yang terjadi barisan belakang? Kali ini masih belum mengenai sasaran teman-teman kapal yang diberikan oleh titisan dua desa. Sehingga kali ini bola terlalu menunggu lambungan bola kali ini dari sang hero tentunya nomor punggung 6. Apa yang terjadi? Samparan cukup keras namun tidak muntah dari garis punggung 7 kali ini. Mampukah menyelamatkan kawannya kali ini punggung 7? Samparan cukup bagus kali ini. Tembakan diberikan di barisan depan tentunya oleh para pemain.